Kapal nelayan mengalami insiden kebakaran saat berlabuh di Pelabuhan Rakyat Nunbaun Sabu, Kupang, NTT. Kejadian ini membuat heboh warga sekitar, sehingga banyak yang menghampiri lokasi kejadian. Api yang muncul cukup besar dan juga disertai dengan adanya ledakan. Diketahui, kapal nelayan tersebut baru saja bersandar di sekitar perairan Namosain selama 4 hari. Kemungkinan setelah itu akan kembali melaut untuk menangkap ikan. Namun, nahasnya kapal tersebut meledak hingga terbakar. Berdasarkan informasi, kapal nelayan itu terbakar akibat ada seorang ABK yang sedang memasak. Lalu tidak sengaja menyinggol botol yang berisikan bahan bakar, dan setelah itu kapal terbakar hingga meledak. Kemudian ABK tersebut langsung menyelamatkan diri dengan meloncat ke laut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka atas insiden ini, tapi kapal nelayan tersebut hangus terbakar dan tenggelam ke laut. Sekitar jam 8 atau jam 9. Sekitar jam 8. Itu kapal apa yang terbakar? Perahu nelayan. Kalau menurut cerita tadi, bahwa ini kapal ini baru masuk 4 hari di sini. Bilang dari Naga Keok, dari mana. Nah, ini ABK do, ada turun darat, sisa satu orang tadi dalam perahu. Terus, yang satu orang ini ada masak nasi, bilang. Ada masak nasi begini. Baru bilang ada botol, apa namanya, bensin, kayak kompos itu. Dia senggol kena itu, botol bensin itu tuh. Langsung api sambar sudah. Langsung dia sambar begini. Sudah dengan dia panik begitu, dia langsung lompat ke dalam laut sudah. Kecengah, jadi terbakar sampai meledak begitu tuh. Tapi ada meledak tadi? Iya, sampai meledak. Itu apa? Ada bawa bensin di BBM kok? Kalau menurut beta dengan cerita tadi, entah betul atau karena bila ada bawa bensin, ada minyak, 2 dorom atau 3 dorom? Untuk mau mencari? Untuk mencari lah begitu. Ada korban jiwa waktunya tadi? Soalnya ada kakak. Terus sekarang kapalnya di mana? Kapalnya sudahnya tenggelam tadi, tabakannya di situ. Dia punya jangkar sudah putus toh, jadi sudah hanyut sampai di sana. Oh, tenggelam gitu. Jadi sudah tenggelam. Jadi api sebenarnya ada lagi. Kelihatan.